Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wal nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Qala al-musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 215. Wa an Adi bin Amirata, dari sahabat Nabi namanya Adi bin Amirah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istamalnahu minkum, man siapa orang, istamalnahu yang kami angkat menjadi amil, kurangi eko apa nih, siapa yang kami angkat menjadi amil, maksudnya amil zakat, minkum, di antara kamu, ala amalin, atau kami angkat dia untuk tugas. Misalnya waktu Nabi pergi keluar kota Madinah, diangkat dia menjadi pengganti kepemimpinan. Nabi kalau pergi itu ada yang menggantikan dia. Abu Hurairah pernah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada tiga orang dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mengangkat satu pemimpin. Misalnya kita mau pergi ke Dumai, kita bertiga, maka kita mesti mengangkat satu pemimpin. Satu pemimpin perjalanan kita inilah nanti yang mengatur di mana kita berhenti, di mana ngisi bensin, di mana sholat. Tiga orang kita, satu kita angkat pemimpin. Itu disebut dengan amir pemimpin. Pemimpin kita semua disebut dengan amirul amirul mukminin. Yang pertama kali bergelar amirul mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq tak dipanggil amirul mukminin. Abu Bakar dipanggil khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Panjang kali. Khalifatu khalifati Rasulillah. Khalifatu mudhaf, khalifati mudhaf ilaih. Khalifatu khalifati Rasulillah. Dua kali khalifah khalifah, pengganti-pengganti Rasulullah. Muncul istilah baru, amirul mukminin. Man istamalnahu minkum, siapa di antara kamu yang kami angkat menjadi amil zakat atau kami angkat menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu termasuk istamalna, kami pakai, kita memakai dia. Nah, ini yang tak lama lagi kita akan memilih. Ini bulan-bulan genting nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus belum jelas orangnya. Agustus pendaftaran, September, Oktober, November, itu susah ceramah. Kalau ada undangan, pasti tengok dulu tenda itu warna apa tenda. Itu maka pintu gerbang itu bergembok. Siapa yang kami angkat menjadi amil zakat atau menjadi pemimpin, fakatamana. Fakatamana itu tiga isinya. Fa huruf, katama fi'il madhi, na dhamir. Fakatama fa, maka dia katama menyembunyikan na dari kami. Waktu kami angkat dia menjadi
amil zakat atau jadi pemimpin, ada yang disembunyikannya. Apa yang disembunyikannya? Mikhyatan, khayt, khayt. Kulu makanlah kamu, washrabu minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kamu khayt. Khayt artinya benang. Khayt benang. Mikhyat, mi, mim di pangkal baris bawah itu isim alat. Alat benang. Apa maksud alat benang? Jarum. Jarum dicucukkan di situ, benang. Nah, itulah alat benang. Ini alat untuk menjahitkan kain dengan benang. Mikhyatan. Disembunyikannya satu jarum. Jarum alat menjahit. Fama fauqahu, atau yang di atas itu. Lalu macam mana dia nanti di akhirat? Kana hululan, maka itu sudah termasuk hulul, pengkhianatan, curang, walaupun hanya satu jarum. Kenapa perumpamaannya jarum? Karena jarum paling kecil, jarum paling sedikit manfaatnya waktu itu. Jarumlah yang dijadikan sebagai perumpamaan. Curang dia dalam mata anggaran, curang dalam APBD, APBN. Sekecil apa? Sekecil jarum. Berapa jarum dicurangnya, Pak? Satu kontainer jarum. Mikhyatan. Kana hululan, maka itu sudah dianggap sebagai hulul. Maka dalam Quran dikatakan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa, memikul kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang nanti membawa kecurangannya itu pada hari kiamat. Kita ini semua nanti akan datang membawa semua kecurangan kita pada hari kiamat. Makanya antum kalau pernah curang, balikkan sekarang, daripada dipikul nanti hari kiamat. Coba renung-renungkan apa yang pernah curang. Waktu TK pernah curang, tak ingat. Waktu SD pernah curang, balik kan. SMP pernah curang. Pernah kau curang gorengan? Tak pernah. Bakwan? Tak pernah. Salah lawak? Tak pernah. Curang apa? Masalah hati, Pak Ustaz. Hati-hati. Setiap kecurangan kita ini akan dituntut. Sekecil apa? Dalam hadis ini sekecil jarum. Dalam ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَامَ, lalu qama, qama itu tegak, berdiri. Rajulun ilaihi, tegak datang kepada Nabi. Rajulun, seorang laki-laki. Aswadu, hitam kulitnya. Minal Ansar, dia berasal dari golongan Ansar. Yang datang dari kota Makkah pindah ke Madinah, Al-Muhajirin. Yang di Madinah dua suku, Aus dan Khazraj, yang menunggu menolong, namanya Ansar. Ka'anni anzuru ilaihi, kata periwayat hadis ini, Adi bin Amirah, seakan-akan aku melihat kepadanya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah. Asal katanya Rasulullah, karena ada ya harfun nida berubah munada menjadi baris fathah. Ya Rasulullah. Antum semua sudah ngaji, jangan nanti saya dengar ya Rasulullah sedang berzikir muhasabah. Hadirilah muhasabah bersama Ustaz Fulan. Ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik Rasulullah.
ya habiballah habibah. Asalnya habibu, karena ada ya berubah menjadi ya habibah. Abdus Samad, karena ada ya berubah ya abdus Samad. Munada namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka. Iqbal, terimalah. Iqbal itu dia terimalah. Jadi kalau ada orang namanya Iqbal meminang anak ibu, terimalah. Iqbal, terimalah. Iqbal, terimalah. Anni, dariku. Amalaka, amalmu. Terimalah dariku amalmu. Tak paham. Ini makna ungkapan. Ungkapan tak bisa dipahami secara teks. Ada orang Australia belajar bahasa Indonesia, dipotong-potongnya. Tak paham. Terima kasih. Terima kasih. Udah diterima, kasih balik. Apa maksudnya ini? Kalimat tak bisa dipotong, dipenggal, hilang maknanya karena dia ungkapan. Terima kasih terjemahannya thank you. Ini begitu juga, iqbal terimalah, anni dariku, amalaka amalmu. Terimalah dariku amalmu, itu ungkapan. Maksudnya jabatan ini kalau bisa jangan sampai aku menjabatnya. Kalaupun aku menjabatnya, berikanlah kemaafan. Itu mana ungkapan? Iqbal anni amalak. Lalu apa kata Nabi? Wa malaka, ada apa denganmu? Wa malaka, apa? Qala, kata si laki-laki Islam hitam dari Ansor tadi. Sami itu kata kulu kada wa kada, karena aku pernah mendengar engkau bersabda begini begini. Kada wa kada itu artinya begini begini. Karena pernah aku dengar engkau bersabda ya Rasulullah, nanti siapa yang curang walaupun sebesar jarum akan dituntut di hadapan Allah. Aku takut kalau nanti aku dapat jabatan ini. Takut dia. Itu makanya beberapa orang yang dapat jabatan meleleh air matanya berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya karena ini. Tapi jangan gara-gara ini umat Islam takut jabatan. Takut mencalon, takut jadi calon wali kota, takut calon bupati, takut calon gubernur. Jangan. Karena kalau takut, takut diambil orang lain. Kalau ada yang tamat dari FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tamat dari universitas jurusan yang terkait dengan ilmu politik, lalu dia tidak mengambil kesempatan, dibiarkannya pembohong, penipu, pendusta ikut menjadi kontestan bersaing, padahal dia mampu, diam dia, maka dia ikut berkhianat. Makanya menyampaikan hadis itu harus seimbang antara targhib dan tarhib. Tarhib ancaman, tarhib motivasi. Hadis yang kita kaji subuh ini targhib atau tarhib? Tarhib, ancaman. Kalau menyampaikan hadis ancaman, sampaikan juga hadis motivasi. Begitu dai kalau menyampaikan. Kalau menyampaikan hadis tentang perempuan rajin sholat, rajin ibadah, masuk neraka gara-gara menyimpan kucing tak dikasih makan, tarhib, ancaman. Sampaikan juga tentang wanita tuna susila diampunkan dosanya gara-gara mengasih minum anjing. Itu namanya tarhib wa tarhib. Jangan jamaah ini digas terus. Jangan jadi pemimpin, jangan jadi ulil amri, jangan jadi wakil rakyat, jangan jadi, nanti kita akan, akhirnya umat Islam ketakutan. Kau ngambil jurusan apa? Jurusan mati aja lah Pak Ustaz. Lemahlah umat Islam ini. Palestina itu dimerdekakan pertama Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi dengan kekuasaan. Konstantinopel dibebaskan oleh siapa?
Muhammad Al-Fatih dengan kekuasaan. Nah, umat Islam mesti dimotivasi kekuasaan. Tapi kalau gasnya terlalu kencang, kasih remnya. Ini hadis yang kita kaji subuh ini, gas apa rem? Rem ini. Jangan terlalu direm, tak bergerak dia. Ini remnya. Asal ngaji hadis tentang rem, hadis tentang rem. Tak bergerak sepeda motor, kasih juga gas. Tengok, terlalu kencang ini gas, masukkan rem. Ini remnya ini. Apa kata dia? Kata dia, aku takut ya Rasulullah, karena aku pernah mendengar kau bersabda nanti siapa yang curang, siapa yang menipu, siapa yang bohong, dia akan membawanya pada hari kiamat. Wa ana aqulul an. Apa kata Nabi? Wa ana aku, aquluhul an, aku katakan sekarang. Man ista'malna minkum, siapa yang kami angkat ala amalin, untuk melakukan suatu amal, jadi pemimpin, jadi amil zakat, menjadi amir, falyaji, maka hendaklah dia datang, biqalilihi wa kasirihi, biqalilihi, membawa yang sikit, wa kasirihi, membanyak, membawa yang banyak, mau sikit, mau banyak, bawa. Fama utiya minhu akhadha, kalau dia diberikan, ambil. Wa manuhiya anhu intaha, kalau dia dilarang, tahan. Kalau dia laksanakan itu, insya Allah dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadis ini ada dalam Rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Maka dia masuk level 2. Level 1 ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Level 2 ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Level 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini masuk level 3. Ada dalam Rawahu Muslimun. Nama lengkapnya Imam Muslim Ibnil Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Maka dia masuk golongan salaf. Siapa saja yang meninggal hidup pada 3 abad pertama, maka dia salaf. Kita ikut Imam Muslim, maka Imam Muslim salaf, karena dia meninggal tahun 261. Yang menulis kitab ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Tidak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu bukan salaf. Ikut sama guru kami. Guru kami salaf. Berarti tua kali guru kau itu. Berarti udah 1100 tahun umur dia. Kau kok bodoh-bodoh aja, jangan ngajak orang. Kita ini semua pengikut salaf. Imam Hanafi 150 salaf. Imam Maliki 179 salaf. Imam Syafi'i 204 salaf. Imam Hambali 241 salaf. Imam Bukhari 256 salaf. Imam Muslim 261 salaf. Jadi kita ini pengikut salaf. Apakah kita salaf? Itu tidak salaf. Kita khalaf. 3 abad pertama salaf. Abad 4 dan seterusnya khalaf. Salaf yang terdahulu, setelahnya khalaf. Begitulah hadis tentang takutnya menyia-nyiakan amanah. Saya tidak ada menjadi wakil rakyat, Pak Ustaz. Saya tidak pemimpin, saya bukan wali kota, saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya tidak direktur, saya tidak komisaris BUMN. Mana mungkin saya berkhianat? Kepala rumah tangga. Saya pun belum menjadi kepala rumah tangga, Pak Ustaz. Calon kepala rumah tangga. Karena mendengar hadis ini takutlah saya, Pak Ustaz.
Kenapa pula takut gara-gara ini? Jadi kita ini amat sangat berpotensi. Tak ada anak, tak ada istri, tidak kepala rumah tangga, tidak pemimpin, tidak lurah, tidak camat. Khianat duit orang tua. Tiap bulan dikirim belanja untuk kos-kosan, untuk makan, dipakai membawa anak gadis orang. Berkhianat. Pengkhianat, waktu kuliah aja udah ya. Kau tadi bawa anak gadis orang? Iya. Duit siapa? Duit ayah, duit emak. Mana ada mata anggaran membawa anak gadis orang? Duit itu dikirimkan untuk biaya kuliah. Ini kan sedekah, Ustaz. Pandai pula dia menjawab. Kama sari habbatin, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Begitulah kalau orang mengaji jahat. Pakai dalil. Orang kalau udah jahat, jahat aja. Janganlah pakai-pakai ayat lagi. Apalah salahnya mengaku, aku salah, minta maaf. Pengkhianat. Anak perempuan dikirim sekolah dari kampung. Ditengok dari urat tangan, kerutnya tak bisa dibedakan mana jari tangan, mana jari kaki orang tua. Bekubang di kampung mencarikan duit. Duit yang dikirim itu dibelikan ke skincare. Pengkhianat. Kalau dikirimi duit untuk sekolah, untuk belajar, untuk beli buku, dari muda aja udah berkhianat. Ustaz Somad ngomong aja begitu, jangan-jangan dulu waktu dia kuliah pun berkhianat. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya dikirim duit. Oh, berarti Ustaz orang susah. Kalau orang susah tak akan sampai saya ke Mesir. Jadi kenapa Ustaz tak dikirim duit? Tak, saya kasih tahu mak saya gimana ngirim duit. Gimana aku mengirim duit, kata dia. Tak bisa mak, saya bilang. Padahal bisa kirim pakai Western Union transfer bank. Gimana aku ngirim duit? Tak bisa. Tahun 98 saya pergi, tahun 2000 berangkat haji ke Makkah, naik kapal laut. Sampai di Makkah jumpa sama orang kampung. Ada kiriman dari mak, kata dia. Saya tengok dikirimnya lah 100.000. Untuk apa nih mak? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah. Hanya untuk melepaskan jawab di hadapan Allah. Namun meminta duit. Makanya kalau datang mahasiswa-mahasiswa, Ustaz kasih saya motivasi. Sering saya jumpa mahasiswa gitu, Ustaz kasih saya motivasi. Dalam lama sih menung, aku dulu tak ada orang motivasi. Tak usah pakai motivasi-motivasi. Jadi cumanlah supaya semangat belajar, tak usah minta duit. Cukup. Saya ini Pak Ustaz, tak kenapa kurang semangat belajar, galau aja saya. Kiriman lancar, lancar Ustaz. Itu yang buat kau galau tuh. Coba tak usah dapat kiriman agak 3 bulan. Mak, ya, jangan kirim. Cuman kau makan? Aku mau jual koran, aku mau kerja dosmer, aku mau ngambil upah jaga toko. Insya Allah semangat untuk belajar. Duit banyak, utang tak ada, sepeda motor ada, anak gadis orang, 4 malam minggu, 4 janji. Lai wajab tupai. Itulah yang membuat tak semangat. Semangat untuk buat dosa dan maksiat. Jangan berkhianat. Walaupun bukan duit rakyat, duit ayah ibu, duit orang tua, apalagi duit umat, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama, nomor 215. Kita lanjutkan 216. Wa'an Umar ibn al-Khattab, dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
Kenapa setiap menyebut mereka ini radhiyallahu an? Membedakan kita dengan Syiah. Karena Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an. Mereka menyebut laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar karena sudah merampas kekuasaan. Makanya Syiah bingung kalau dia ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wih, ludah dia. Karena setelah di samping Nabi itu kan Abu Bakar. Sedangkan kita diajarkan setelah menyebut Nabi selawat, menyebut Abu Bakar. Di mimbar-mimbar itu ditulis empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kaligrafi pojok masjid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tengok kaligrafi-kaligrafi Pekanbaru. Untuk apa itu? Membedakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Mimbarnya ada Abu Bakar Umar? Tak ada. Berarti bukan Ahlus Sunnah. Umar ibn al-Khattab. Kalau tidak ada dalam tulisan, dalam ucapan Bilal, Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal itulah syiar untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Nah, sekarang yang mengucapkan radhiyallahu an itu pula dibilang Ahlul Bid'ah. Kan bodoh. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma kana yaumu Khaybar. Ketika pada peristiwa Khaybar, Khaybar nama kampung Yahudi di Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, satu lagi namanya Yahudi Khaybar. Tanah Khaybar termasuk tanah yang subur bertanam kurma. Karena Yahudi itu kalau dia milih tanah, dipilihnya tanah yang subur. Makanya presiden pertama Israel, laknatullah alaihim, ketika dia dilantik jadi presiden, perempuan, kata sambutan dia pertama, apa kata dia? Saya mencium bau nenek moyang saya dari Madinah. Maksudnya, nenek moyangnya empat. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa maksudnya mencium bau nenek moyangnya dari Madinah? Mereka mau mengambil kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada dalam peta mereka tentang bahwa dia mau mengambil Madinah itu. Ada. Bukan dirahasiakannya itu. Ditulisnya di gambar di atas bendera, di bawah peta. Namanya Greater Israel. Tulis Greater Israel. Greater Israel. Tengok petanya, udah nampak masuk Makkah Madinah di situ. Greater Israel, Saudi Arabia. Karena batasnya yang mau dibuat sebelah kiri Sungai Nil, sebelah kanan Sungai Efrat. Sungai Efrat di Irak, Sungai Nil di Mesir. Sungai Efrat di Asia, Sungai Nil di Afrika. Dia mau membuat negara yang batasnya dua sungai. Batas kabupaten, batas provinsi itu biasanya sungai. Sejak dari zaman dulu. Mana batasnya? Sungai. Kerajaan itu berada di antara dua sungai. Kalau tegak di situ tak ada bayang-bayang. Letaknya di Sumatera. Di manalah dicari oranglah di antara dua sungai yang tak ada bayang-bayang kalau kita berdiri di waktu siang, letaknya di Pulau Sumatera. Rupanya Sungai Kampar. Kampar kiri dan Kampar kanan. Itulah dia Candi Muara Takus. Tempat peradaban
Hindu Buddha di Sumatera. Yang dulu tempat peradaban Hindu Buddha di Sumatera itu di Riau. Ketika Islam datang, maka Islam yang paling kental di Riau. Datanglah tamu ke rumah. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Seumur-umur itulah tamu yang unik pertanyaannya. Bisa Ustaz ceritakan tentang sanad keilmuan orang Riau? Lama saya terdiam. Untuk mencari-cari bahan, saya tuangkan dulu teh. Besar orang Riau ini. Mencari-cari kan file. Klik-klik tak muncul. Nah, dapat saya. Jadi saya bilang semua orang-orang di Sumatera ini itu asal ilmunya dari Riau. Di Aceh ada ulama besar namanya Syekh Mudawadi. Maka semua tarekat Naqsabandiyah di Aceh itu dari Syekh Mudawadi. Syekh Mudawali itu mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari Batu Besuet. Di mana itu? Riau. Sumatera Utara ada namanya Kabupaten Langkat. Dari Medan sebelah kiri itu ada kampung namanya Besilam. Nama Sultan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini suka berzikir. Dia ingin ahli zikir ada di kampungnya, maka dipanggilnya lah seorang guru, dimohonnya, dimintanya. Guru itu pendatang. Nama guru itu Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan itu datang dari Rokan, Sungai Rokan, Riau. Itulah sanad keilmuan orang Riau. Syekh Abdul Wahab Rokan dapatnya dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Kubais di samping Bukit Sofa di Makkah. Syekh Sulaiman Zuhdi dapat dari mana? Dari Syekh Sulaiman Al-Karimi. Syekh Sulaiman Al-Karimi dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi dari mana? Syekh Abdullah Afandi dari gurunya Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Lalu kemudian khusus untuk jalur sungai, Sungai Kampar ini ditelusuri, terus Sungai Kampar ini tembus sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia melalui Batam. Sungai Kampar ini kalau terus Pangkalan Kerinci, terus lagi sampailah ke Kepulauan Riau, sampai ke Temasik, Singapura, sampai ke Johor. Itu semua jalur keilmuannya dari Riau. Dari mana mereka mendapatkan zikir? Dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far ini dari mana? Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman ini dari mana? Dari Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli ini dari mana? Dari Syekh Ismail Al-Minkabawi. Syekh Ismail ini dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini dari mana? Murid dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Itulah mengapa namanya Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, karena dia dari nama Syekh Diyauddin Khalid. Diamlah tamu tadi mendengar. Oh, hebat juga sanad keilmuan orang Riau. Dalam hati saya, aku pun baru tahu. Banyak jalur ke Aceh, jalur ke Sumatera Utara, jalur ke Kepulauan Riau, berkumpulnya di Riau. Ulama-ulama besar. Waktu Hindu Buddha, orang Riau hebat. Waktu Islam, orang Riau hebat. Itulah makna hadis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya dulu hebat, waktu Islamnya juga hebat. Waktu jahiliyahnya panglima perang memerangi orang Islam.
Siapa namanya? Khalid bin Walid. Dialah yang menghantam pasukan Nabi waktu perang Uhud. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap jadi panglima perang. Waktu sebelum Islam jadi panglima perang, setelah Islam berpanglima perang. Sekarang banyak orang Islam tak gitu. Preman, jago sebelum tobat. Setelah tobat, ciu. Pas ditanya, bapak dulu preman, Pak Ustaz. Iya, sekarang udah saya tinggalkan, Pak Ustaz. Saya mau mati. Itulah yang membuat dakwah ini lemah. Mestinya sebelum dakwah itu preman, setelah dakwah preman juga, cuman preman tobat ke masjid, sholat, tetap galak, tetap garang. Waktu dulu garang, minta-minta duit seorang, mana duit kau, mana duit. Nah, setelah tobat gitu juga, semayang, 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 kalau tidak pecahkan ginjal kau nanti. Itu baru namanya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya hebat, waktu Islamnya juga hebat. Mana tahu nanti antum ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Bagaimana sanad keilmuan orang Riau? Antum ceritakanlah yang saya ceritakan. Ada tiga jalur. Lupa pula entah apa ini. Lama kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata. Apa kata sahabat Nabi? Berkata, fulanun syahid, si fulan mati syahid. Fulanun syahid, si fulan mati syahid. Hatta marru, sampai mereka berjalan melewati ala rajulin. Marra yamurru, marru berjalan melewati ala rajulin, seorang laki-laki. Faqalu, fulanun syahid, bergelimpangan jenazah. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Faqala Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak, dia ini mati syahid ya Rasulullah. La, kalla, tidak. Inni ra'aituhu fitnar, aku menengok dia masuk neraka. Kenapa orang itu mengatakan mati syahid? Karena orang itu melihat dengan pandangan zahir. Matinya mati perang. Waktu Khaybar melawan orang Yahudi. Kalau gitu dia mati syahid. Kata Nabi, kalla inni ra'aituhu finnar, aku melihat dia di neraka. Gara-gara apa? Fi burdatin, gara-gara burdah. Burdah itu apa? Burdah itu kain. Sudah pakai jubah, pakai kain jubah luar. Jubah luar itu namanya burdah. Kalau yang dipakai sorban ini namanya, kalau dililitkan di kepala namanya imam. Kalau tidak dililitkan, disungkupkan macam orang-orang Saudi, namanya ghutrah. Kalau disungkupkan ke badan dari bahu sampai ke bawah, itu namanya burdah. Kalau kain panjang, itu namanya toilasan. Kain panjang dililitkan ke atas begini, macam kerudung jadinya, namanya toilasan. Jadi bahasa Arab itu banyak sekali. Sampai ke tempat kita, sorban, semuanya sorban. Ditengkuk sorban, di kepala sorban, turun ke lantai serbet. Gara-gara apa dia masuk neraka? Fi burdatin, karena dia pernah curang, berkhianat dalam masalah burdah. Ghallaha, yang dia ambil dengan cara tipu-tipu. Kapan itu? Waktu perang. Habis perang ada pembagian ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Rupanya diam-diam bertumpuk ini ghanimah. Diam-diam diambilnya satu kain burdah. Berapalah kain? Kenapa selawat itu disebut dengan selawat burdah? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun
sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Salawat apa namanya? Burda. Kenapa pula nama salawat itu burda? Yang menulisnya namanya Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria, Iskandaria. Imam Al-Busiri ini lumpuh, tapi masih bisa tulis. Nulis lah dia, ditulisnya syair-syair ini. Setelah ditulisnya tertidur dia. Setelah dia tertidur, datang Nabi Muhammad SAW memakaikan kain burda. Waktu dia bangun, sehat, hilang lumpuhnya, maka dikasihnya lah nama salawat itu salawat burda. Jelas? Anda tahu dibalik ke kampung tanya orang, ah, itu tadi waktu maulid membaca burda, apa burda? Burda itu semacam kain. Terus kenapa nama selawat ini kain? Karena memang kita kalau selawat nanti dapat kain. Kain yang dipakai menutup jubah luar itu, Habib jubah dalam, jubah luar dua lapis. Jubah yang di luar tak pakai kancing dia, itu disebut dengan burda. Abu ibaah, ibaah kalau perempuan abaya. Ibu di dalam pakai baju, tapi untuk menutupi supaya jangan sampai jangan ketat, dipakai lagi luar yang longgar, gembor, supaya tak menutup. Itu namanya abaya, ibaah, kain penutup. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perempuan bagus pakai kain penutup. Orang-orang Arab waktu dia di jalan di luar pakai penutup. Nanti sampai di rumah kalau dia bertamu ke rumah, jubah luar itu digantung. Pakaiannya tetap biasa, tapi untuk menutup. Jangan sampai pakai pakaian sempit, jangan sampai membangkitkan syahwat, menyebabkan fitnah, terjadi perbuatan maksiat dosa. Terakhir 217. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Abu Qatadah bukan nama, itu namanya kunya. Orang pasti punya nama. Lalu nama dia siapa? Nama dia Al Haris ibn Rib'in radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari siapa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama fihim fa dzakara lahum annal jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah sahabat. Lalu beliau menyebutkan kepada sahabat annal jihad fi sabilillah, bahwa jihad fi sabilillah wal iman billah, dan beriman kepada Allah, afdalul amal, itulah amal yang paling afdal. Amal hatinya iman, amal badannya jihad. Amal hati zikir, tawadhu, qanaah, syukur, sabar, itu amal hati. Amal hati yang paling utama adalah iman. Amal badan, menolong orang mengangkatkan barang, amal badan. Melangkahkan kaki ke masjid, amal badan. Mengusap kepala anak yatim, amal badan. Amal badan yang paling afdol adalah jihad. Apa amal hati yang paling afdol? Iman billah. Apa amal badan paling afdol? Jihad fisabilillah. Kenapa Palestina dirampas? Karena kita meninggalkan jihad. Kenapa Uzbekistan bisa bebas dari penjajahan Rusia? Karena berjihad. Rupanya datang
Gorbachev. Dulu kan presidennya Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Rupanya datang Gorbachev tuh ngasih surat. Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan, kalian mau merdeka? Ah, ini gue kasih ya, merdeka ya, merdeka kalian ya. Mana bisa? Dengan jihad. Kita merdeka dari Belanda? Jihad. Dari mulai atas Sumatera sampai ke ujung Tidore Ternate, jihad. Sampai saya ke Ternate, menyeberang pulau sampai ke Tidore Sultan Nuku. Dulu waktu SD dipajang di dinding kelas SD, Sultan Nuku dari Tidore. Udah 46 tahun umur barulah sampai situ. Menengok makam Sultan Nuku dari Tidore, mujahid bisa dilihat. Itu sampai wilayah timur Indonesia. Yang wilayah baratnya Teku Umar. Meninggal Teku Umar itu tetap juga dicari Belanda kuburannya, di mana kuburannya. Datang muridnya sebelum dibongkar Belanda kubur itu, diambil muridnya kubur itu, digali mereka, tiga kali pindah. Makam yang terakhir itu di atas bukit. Sampai kami di situ maghrib, naik bertangga-tangga di tengah hutan, ziarah ke makam Teku Umar. Tak busuk jenazahnya waktu dibawa muridnya itu. Bukti bahwa orang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Orang jihad mati pun dia tetap takut Belanda. Orang yang tak berjihad hidup pun dia tak takut Israel. Itulah hebatnya jihad. Nanti kalau kamu meninggalkan jihad, kata Nabi, kamu akan disepelekan orang. Kenapa sekarang kita disepelekan orang? Karena meninggalkan jihad. Ustaz Somad ngomong jihad, jihad. Kenapa Ustaz tak berjihad? Yang bisa meneriakkan jihad itu ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan jihad, jihad, serang Israel. Tak usahlah kita serang Israel itu pakai senjata. Serentak aja kita terkencing, arahkan pipanya ke Israel. Diumumkan kepada seluruh umat Islam serentak, mati tenggelam Israel. Yang paling membuat mereka itu cepat mati, kencing yang dari arah Nusantara, karena air jengkol dan petai. Itulah jihad kita melawan Israel. Faqama rajulun, tegak seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu, bagaimana kalau aku mati? Fisabilillah, perang, jihad, mati aku. Tukaffaru anni khatayaya, apakah semua dosa-dosaku akan diampunkan Allah? Faqala lahu Rasulullah. Rasul berkata, apa kata Nabi? Naam. Semua dosa kau dulu, zina, minum khamar, berjudi, diampunkan Allah semua. In qutilta, kalau kau mati, fisabilillah. Wa anta sabirun, dengan syarat kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqabilun, engkau menghadapi musuh. Musuh di depan, kau hadapi musuh itu. Ghairu mudbirin, kau tak mundur. Orang yang lari dari medan perang termasuk dosa besar. At-tawalli yawmaz zahfi namanya. Ghairu mudbirin, kau tidak membelakangi. Kau menghadapi musuh walaupun. Coba tonton film pejuang Libya yang melawan Mussolini dari Italia. Namanya Umar Mukhtar. Tulis di YouTube Umar Mukhtar. Kaki tentara Umar Mukhtar itu diikat. Sebelum datang pasukan Mussolini, mereka ikat kaki. Kenapa diikat? Takut jatuh dalam dosa besar lari waktu perang. Datang tentara Mussolini itu dengan tank menabrak pasukan, namun dia tidak lari. Akhirnya Umar Mukhtar ditangkap.
Yang jadi pemeran Umar Mukhtar namanya Anthony Quinn. Umar Mukhtar ditangkap, ditanya sama Mussolini. Penasaran Mussolini dari Italia, kok bisa Umar Mukhtar ini melawan? Kata Mussolini bertanya, Umar Mukhtar, kami pakai senjata mesin, kau pakai senapan angin. Kami pakai tank, kau pakai kuda. Kenapa kau tetap melawan? Apa jawaban Umar Mukhtar? Karena Allah menyuruh kami berjihad. Masalah menang dan kalah bukan urusan kami. Ini gantung Umar Mukhtar sebagai syahid. Bagi mereka, tiang gantungan itu macam lambaian tangan bidadari. Bagi mereka, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Bagi mereka, hidup ini hanya satu tetesan celupan tangan di tengah samudera. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dengan dunia, maka kecil dunianya di pelupuk matanya. Mereka sudah sampai ke tingkat itu. Summa qala Rasulullah, Nabi berkata, kaifa qulta? Bagaimana? Kata Nabi. Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah? Kalau aku mati nanti dalam perang ini, atukafaru anni khataayaya, apakah diampunkan dosa-dosaku? Kata Rasulullah, qala Rasulullah, na'am, ya. Wa anta sabirun. Kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun. Kau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilun. Kau menghadapi musuh dalam keadaan lillahi taala, ghairu mudbirin. Kau tidak berbalik membelakangi musuh, tak lari tunggang langgang. Illadain. Ah, ini kenanya. Illadain. Kecuali kalau kau mati masih ada utang. Jangan berhutang. Mati kau bisa bilillah, masih ada utang, tak tertolong. Nah, Ustaz ngomong gitu ya lah enak. Ustaz ada duit maka Ustaz tak berhutang. Saya dari dulu tak pernah berhutang. Karena saya tak bisa tidur kalau ada utang. Lebih baik saya susah daripada berhutang. Ustaz Somad, ini kami jamaah sudah ngumpulkan duit 50 juta untuk DP mobil Ustaz. Ini waktu baru-baru pertama balik-balik dulu. Ini Ustaz 50 juta. Carilah dealer mobil nanti. Tidak. Lebih baik aku naik motor daripada aku naik mobil berhutang. Dari Panam ini jam 4 subuh sampai Masjid Akramun Nas itu jam 4.30 menunggu azan subuh. Sebelum salaman sama jamaah digosok berhutang ini biar hangat. Karena kalau dingin itu salaman disangka jamaah itu mayat. Jangan kalian pikir pulang disambut tola al-badru alaina, datang orang, enggak begitu. Selesai pengajian subuh, datang bapak-bapak jamaah. Ustaz, bisa kita jumpa? Di mana pak? Di seberang sana. Rupanya di depan pintu gereja HKBP. Ini harus empat mata pak Ustaz. Pas di depan pintu itu, pintu gerbang. Apa nih pak? Ada jamaah mau ngasih mobil Kijang Innova untuk Ustaz? Enggak. Namun berutang enggak? Ini tidak utang pak Ustaz, utang budi. Jangan sampai berutang budi. Payah kita bercakap. Jangan sampai tertawan kita. Kalian anak-anak muda, jangan sampai kita berutang budi. Kos-kosan dekat-dekat berutang budi, berutang duit, dikasihnya anak gadisnya. Rupanya anak itu sudah mengandung. Semana kalian menolak? Payah kalian menolak. Hati kalian, anak muda ganteng, masa depan kalian penuh. Anak dia sekolah entah kemana-mana, pulang-pulang berbadan dua, gara-gara selimut tetangga, cinta satu malam.
tak ada solusi, malu. Kalian lebih sumbatkannya, kasihnya. Tak bisa kalian nolak. Apa mau tolak? Tiap pagi bubur kacang hijau lewat. Ingat ini pesan ini. Jangan berutang. Baik utang duit maupun utang budi. Lebih baik kita susah daripada berutang. Masa Ustaz waktu kuliah dulu tak berutang? Tidak. Berangkat 5 September sampai Kairo 1998. 98, 99, 2000. Datanglah Bang Fauzi Hayat. Ustaz Fauzi Hayat. Kenal? Mat. Ya Bang. Ini $50. Untuk apa Bang? Kupinjami kau makan. Nanti kita naik kapal laut di Mekah tak ada duit. Ini $50 untuk makan. Peganglah dulu duit nih Bang. Nanti kalau aku udah sesak betul lapar baru kupinjam. Aku takut. Sampai di Mekah pagi habis sholat subuh beli susu segelas, roti sebiji, roti satu rial, susu satu rial. Tahan sampai siang. Nanti siang jam 12 datanglah kawan-kawan bawa ransel. Kalau datang kawan bawa ransel, itu berarti kawan kerja di catering bawa ayam. Tolak al-badru alaina. Datang bawa ransel, itu makan dulu. Jamaah dari semua jamaah ini yang paling diingat, dikenang jamaah dari mana? Kalau datang ama-ama itu bawa plastik. Dari mana? Dari Kairo, Mak. Dikasihnya lah plastik rendang aja sih. Kita tinggal beli nasi 5 rial. Serial, alimarial, nasi, buka plastik, tumpahkanlah rendang dia di amak tadi. Namun berutang tidak. Tahun 2000 itu, sekarang sudah 2024, 24 tahun yang tadi. Payah kita kalau berutang. Tapi orang-orang yang mau meminjami duit saya itu saya ingat sampai sekarang. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Walaupun tak saya pakai, tapi saya ingat orang. Ilan naik, kecuali hutang. Mati pun kau bisa bilillah. Tapi kalau masih ada hutang, maka tak tertolong. Fa inna jibrila qala li dhalik. Malaikat Jibril datang berkata kepadaku tentang itu, menunjukkan pesan amat sangat penting. Bagi yang berutang, segera lunasi, bayarkan. Setelah itu, azamkan tekad, berikan aku rezeki yang halal ya Allah, supaya aku tak berutang. Bagi yang terlilit utang, mudah-mudahan dilepaskan Allah dari utang. Nah, dari bunyi aminnya banyak. Kuat saya dengar suara. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Apakah hanya utang saja? Tidak. Semua yang terkait dengan hak bertetangga, sempadan tanah, batang kayunya di tanah dia, rantingnya ke tempat kita, temakan buahnya. Hati-hati. Ini mobil parkir depan rumah orang. Waktu menutup pintu tuh, tutup. Masuk mangganya. Kau mencuri mangga? Enggak, Pak Ustaz, mangga tuh masuk. Pandai bersilat lidah. Tapi di akhirat nanti bisa bersilat lidah. Al-yawma nakhtimu ala. Waktu malaikat membelangkung kau mengazab, kau dulu mencuri mangga? Enggak, malaikat, mangga tuh masuk ke mobil lagi. Kau ngambil anak gadis orang? Aku tidak. Dia yang pertama kali WA, dia yang jatuh cinta. Tak bisa. Semua yang terkait dengan perbuatan zalim akan dituntut di hadapan Allah. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim itu zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari memakan harta orang lain. Amin ya Rabbal. Itulah kaji kita 3 hadis subuh ini. Berikutnya kita akan bahas jawab beberapa pertanyaan.
Mana kertas-kertasnya? Bagaimana seorang istri berdagang tanpa suami? Hukum perempuan bekerja, ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar, saudara perempuan Sayyidatuna Aisyah lain emak. Aisyah punya saudara namanya Asma, tapi lain emak. Asma ini menikah dengan Zubair ibn al-Awwam, punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Anak laki-laki pertama yang lahir di Madinah di tahnik. Tahnik itu dikunyahkan. Asma ini keluar rumah memikul makanan onta. Lalu Nabi menolongnya mengangkatkan. Seandainya Nabi melarang, hai Asma, jangan kau cari makan onta. Itu dalil tak boleh perempuan bekerja. Tapi Nabi diam dan menolongnya. Itu makna menurut ulama dari hadis ini menunjukkan perempuan boleh bekerja. Karena ada sebagian ulama mengatakan perempuan tak boleh bekerja sama sekali. Tak boleh jadi ASN, tak boleh jadi wanita karir. Dia mesti di rumah. Dalilnya ayat Quran, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Pendapat yang kuat, perempuan boleh bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lima syarat. Syarat yang pertama, izin suami. Bang, aku ini kan selesai S1, izin aku bekerja. Karena kau kan fakir miskin. Jadi aku ini daripada, jadi aku izinkan aku bekerja. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata suaminya, ya aku izinkan kau kerja. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Jangan pakaian sempit. Tiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai pakai gelang. Kerincing-kerincing maksudnya mencari perhatian orang. Biasa saja, normal-normal, wajar-wajar saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'a dzi mahramin, jangan berjalan keluar kota ke Jakarta, ke Bandung dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau bisa dijaga ini, saudari-saudari saya yang sekarang ASN, PNS, BUMN, perusahaan, kalian tetap bekerja membantu suami, tapi tetap jaga. Berangkat dari rumah jam 7, sampai di tempat kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam kalian di luar rumah. Pulang ke rumah maghrib jam 6, jam 7, jam 8, masak begini begono dengan suami sendiri cuma 2 jam. Jam 8, 9, 10. Dengan laki orang 8 jam. Dengan laki sendiri 2 jam. Lama-lama payah membedakan mana laki orang, mana laki awak. Satu ruangan dengan laki orang. Berawal dari curhat, berawal dari tukar-tukaran WhatsApp, berakhir dengan tukar cairan. Ya Ustaz, ini menjijikkanlah omongannya. Mendengarnya aja kalian jijik, apalagi kalau terjadi pada bini kalian. Jadi, kalau kalian mampu, jangan kasih bini bekerja. Tak pernah sekalipun istri saya menghidangkan teh manis ke tamu. Kenapa? Karena saya tak mau biji mata tamu tu menengok bini saya. Saya membawa teh. Masa kalian suruh bini kalian bawa teh?
di WA-nya pula kan cantik bini kau ya. Masa tak ada cemburu kan? La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Kenapa kau bekerja berdagang? Karena suami saya cuek. Suami cuek. Suami punya 5 kewajiban. Kalian yang laki-laki punya kewajiban kepada bini 5. Kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. 5 ini kalian mampu beri. Nah, katanya bunyi hadisnya, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah artinya al-qudrah, mampu. Datanglah dosen saya dulu di UIN, namanya Ustaz Munziri Ali almarhum, Allahumma fillah warhamhu. Coba sebutkan hadis tentang mampu menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Apa arti ba'ah itu? Mampu Pak Ustaz? Bukan. Apa artinya Ustaz Munziri? Kalau kamu sudah tidak ba'ah-ba'ah lagi, boleh menikah. Ba'am bali bare, ba'am bali bare. Nah, meninggal dia. Rumahnya di depan belakang Masjid Syakir. Dosen saya itu, tamat Mesir. Jadi, kalian insya Allah setelah kuliah diberikan Allah bukakan pintu rezeki, menikah, jadi suami yang baik-baik insya Allah. Ibu-ibu yang ada anak gadis bingung mencari menantu ini, yang muda-muda aja. Jika semua sudah tertulis di takdir, lalu kenapa kita masih berdoa? Saya hari ini masih berdoa, ya Allah, jadikanlah hari ini baik untukku. Kan sudah tertulis di lahir mampus Pak Ustaz. Ya, kenapa Ustaz masih berdoa? Pertama, karena aku tak tahu apa isi lahir mampus. Kecuali aku dimikrajkan Allah naik ke atas, bisa aku tengok lembarannya. Oh, hari ini sudah baik. Kenapa berdoa minta baik? Karena kita tak tahu apa isi lahir mampus. Itu pertama. Yang kedua, karena Allah menyuruh berdoa. Udu'uni astajib lakum. Yang ketiga, karena Nabi menyuruh berdoa. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yang keempat, karena doa adalah ibadah, bahkan otaknya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Itulah mengapa terus berdoa. Ini banyak orang tak mau berdoa. Kau tak berdoa? Alah Pak Ustaz, doa yang lama aja belum makbul. Saya sampai hari ini masih tetap berdoa. Sependek-pendek doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau memang kau tuliskan di lauhil mahfuz takdirku hari ini baik, tetapkan kebaikan itu untuk. Kalau memang kau takdirkan di lauhil mahfuz hari ini tak baik, robah dia menjadi baik. Kalau kau takdirkan hari ini aku melanggar anak ayam, jauhkan anak ayam itu dari aku. Kalau kau takdirkan hari ini aku mendapatkan ayam, tetapkan ayam itu untuk aku. Kalau dia memang jodohku, tetapkan dia jadi jodohku. Kalau dia bukan jodohku, matikan jodohnya. Doa apa ini? Lain pula doa kau ini. Ini paksanya pula Allah tuh. Iya, anak-anak muda sekarang. Kalau ada kawan yang dulu kau antar waktu pendaftaran, waktu ospek, waktu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, apa enggak sedih kali hati kita Pak Ustaz? Kita yang ngantar, yang lain pula yang menemani wisuda Pak Ustaz. Dunia tak sebesar daun kelor. Berarti Allah ingin memberikan engkau yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih cerdas, yang lebih kaya. Husnuzan kepada Allah SWT. Pantang pisang berbuah 2 kali hayati, kata Zainuddin. Inilah anak-anak muda ini, lemah kan.
Bagaimana cara agar hati kita selalu bersih dan tidak merasa sakit hati terus? Antum berbuat baik sama orang, air susu dibalas air tua. Lalu kemudian antum benci kepada orang. Orang itu berbuat, bisakah dia melangkahkan kakinya kalau bukan karena ada kudrat iradat dari Allah? Tak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa ada makhluk itu? Makhluk itu diciptakan Allah untuk menguji iman. Pandanglah dia dengan pandangan hakikat, bahwa makhluk ini sengaja dikirim Allah untuk menguji iman. Tapi jangan antum bilangkan di depan dia. Dia bilang, kau inilah yang dikirim Allah untuk menguji iman. Pandangan hakikat, hakikat hak kebenaran, bahwa orang ini hanya bagian dari ujian Allah. Diuji Allah kita dengan duit, lulus. Diuji dengan tahajud bangun malam, lulus. Diuji dengan datang pengajian susah-susah jauh-jauh dari kota sana ke Rimbo Panjang nih, lulus. Berapa kali lewat simpang sampai pula ke Bangkinang, lulus. Kenapa tak lulus hanya karena menghadapi ujian satu makhluk kecil upil? Pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikirim Allah untuk menguji. Karena kalau kita lihat dianya, marah kita sama dia. Dia ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji kita. Sulit bagi Allah, tak ada yang sulit. Oh, itu kenapa terjadi pada saya, Pak Ustaz? Nabi pun mengalami itu. Tabat siada abilah, bukan orang lain, saudara ayah sendiri. Bukan cuma Abu Lahab pula, bininya juga. Wa mara'atuhu ammalatal haqab. Nabi aja begitu berlaku terjadi, apalagi kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah saya ini Pak Ustaz? Loh, tak membaca sejarah kamu. Banyak-banyak baca Tabat siada Abu Lahab. Bagaimana cara wudu menggunakan satu tangan? Karena saya baru amputasi. Kalau ada yang bisa diminta tolong untuk mewudukan sesama laki-laki atau saudari adik perempuan, maka dia mewudukan, diwudukan. Kalau untuk muka bisa tangan, tapi kalau untuk tangan sendiri yang luka sebelah kiri kan tak bisa. Kalau airnya mengalir di sungai bisa. Isolul ma ila a'dha'il wudu, mengalirkan air pada anggota wudu. Mengalir air itu muka, tangan, mengalir air. Atau air di gunung, di Sumatera Barat kan banyak air dari bambu keluar. Bisa tanpa harus digosok. Yang tadlik harus digosok begini itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i asal mengalir air itu besar. Yang paling mudah untuk ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mesti berurutan. Kalau mazhab Syafi'i berurutan. Idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kalau Hanafi tidak. Antum masuk ke kolam renang, sah. Lalu kaki dulu. Mazhab Hanafi paling mudah. Saya Pak Ustaz, tangan ini luka. Lalu masuk saya ke kolam. Niat tuh naik saya lagi ke atas. Sahkah wudu saya? Sah. Menurut mazhab Hanafi. Salat saya, sahkah salatnya? Sah. Tapi saya campur mazhab? Tidak campur mazhab. Yang campur mazhab itu satu ibadah bercampur mazhab. Itu yang tak betul. Wudunya Hanafi, salatnya Syafi'i. Tidak campur mazhab. Jadi caranya pakai untuk anak. Untuk menghidupkan shower itu, sah. Tapi kalau ada yang bisa mewudukan, diwudukan. Untuk muka sendiri, pas untuk tangan, diwudukan. Jelas? Bisa terjadi pada siapa? Pada saya, pada kita.
Ada hadis berbunyi, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakaimu sebab dia hanya sebentar berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap hadis ini? Kalau hadis itu ada dalam kitab Kutubus Sittah, paling tinggi, cara mengingat Kutubus Sittah mudah, 2 sahih, 4 sunan, sahih Bukhari, sahih Muslim, 4 sunan, sunan Abi Dawud, yang paling tua Abi, yang paling kecil Ibni Abi, bapak Ibni anak, Abi Dawud Ibni Majah, Abi Dawud Ibni Majah, yang tengah ini Nasai, Tirmizi, Tirmizi, Nasai, sahih Bukhari, sahih Muslim, Abu Dawud Ibni Majah, Nasai, Tirmizi. Kitab yang paling tinggi dalam ahlu sunnah wal jamaah, tak dipakai syiah, syiah lain kitab. Di dalam enam ini ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis ini, andai hadis ini dhaif, boleh dipakai? Boleh, karena dia babnya tarhib wa tarhib, motivasi. Motivasi apa dalam hadis ini? Motivasi kepada istri, jaga suamimu. Kalau tidak, nanti dia ambil bidadari. Biarlah dia ambil itu, Pak Ustaz, tak peduli aku. Itu kalau ada perempuan ngomong begitu di mulutnya aja itu, di hatinya takut juga nih, walaupun lakinya itu tua ompong peot. Kalau tak percaya kalian tanya sama ibu-ibu. Jadi hadis ini adalah hadis motivasi supaya istri menyayangi suami. Nanti kalau laki-laki ini masuk ke dalam surga, kalau dia punya bidadari, macam mana saya, Pak Ustaz? Kaulah bidadarinya. Orang-orang macam Habibi, Burhan, B.J. Habibi, Baharudin Yusuf Habibi, bagi dia bidadari yang terindah itu Ainul. Kalau tak percaya, tontonlah Ainul Habibi. Ainul. Setiap hari dia berziarah ke makam Ainul sampai psikolog menyuruh dia menulis. Orang tercerdas di Indonesia, sekolah di Jerman, disertasinya tentang keretakan pada pesawat, akhirnya ditulis. Karena pikiran ini terus, maka psikolog menyarankan tulis, akhirnya ditulisnya perjalanan hidup dia dengan Ainul. Bagi orang-orang yang cintanya seperti B.J. Habibie, itu kalau dia masuk dalam surga, pas malaikat bertanya, apa yang kau mau wahai Habibi, apa kata dia? Ainul. Jadi ibu, posisikanlah diri ibu sebagai Ainul. Ibulah bidadari. Antum nanti kalau udah beristri, antum bilang sama istri antum, kaulah bidadari yang dikirim Allah ke Pekanbaru. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkannya di restoran. Hadis ini menyangkut dua alam, antara bidadari di surga dan orang yang ada di dunia. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa masalahnya? Apakah makhluk langit tidak bisa berbicara dengan makhluk bumi? Bisa. Mana buktinya? Nabi sedang duduk-duduk. Waktu Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang orang Shadidus Sawadi, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Orang kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada tanda-tanda musafir, berarti orang kampung kita kenal, tapi tak ada orang Makkah Madinah yang kenal sama dia. Dia bertanya, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Selesai itu
Nabi tanya ke Umar, Umar, ya tahu kau siapa tadi yang datang? Kata Umar, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril. Apa pelajaran dari sini? Makhluk langit bisa berbicara kepada makhluk ini kalau sampai pada frekuensi. Tapi dalam hadis ini juga teguran, orang selevel Umar pun tak tahu bahwa itu Jibril. Bisa pula sekarang di video itu banyak kali ada yang nyuruh Jibril turun, ada yang bisa nyuruh Jibril. Orang selevel Umar bin Khattab tak tahu bahwa itu Jibril. Ini bisa pula menyuruh Jibril, memaksa Jibril. Saya kok udah menengok video itu, memang umur segini lagi lucu-lucunya. Malaikat tidak kenal siapa malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dalam bentuk utuhnya bukan di sini, tapi waktu di Sidratul Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kenapa bentuk utuh itu cuma bisa dilihat di sana? Karena tak muat dunia ini. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, makna dua sayap, wasulasa tiga sayap, waruba empat sayap. Dalam hadis situmi atijinah 600 sayap, dikepakkannya satu sayapnya di ujung bumi di sini, satu sayap di sini. Tak muat dunia ini. Maka ketika di angkasa barulah nampak Nabi dalam bentuk yang asli. Itu pula mau disuruh-suruh. Nasib baik Allah masih sayang. Malaikat Jibril udah sentil kan lah budak kecil tak beradab kepada malaikat. Kita menyebut Jibril alaihi salam ini seenak. Banyak video tu ada yang nyuruh Jibril, 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 turun, turun, turun. Andai jumpalah ustaz sama orang begini berdua, apalah yang ustaz lakukan? Antum boleh juga buat video tanya anak-anak muda dia, kau jumpa ambil foto, kalau kau jumpa sama ini apa yang kau lakukan? Kamu boleh jujur buat, kita mau tengok apa respon orang beliau. Mudah-mudahan anak cucu kita, kita semua terjaga dalam istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Tanamkan taufik dan ridha-Mu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari penyakit hasad dan dengki, wal azamati wal kibriyai, dari penyakit angkuh dan sombong. Waktim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Wal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, menjadi mujahid fisabilillah dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa walidaina wa rahmuhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.